Ya, ini ya, guys. Sohib saya ini bener anggota TNI masih aktif dan dinasnya di Jogja ya. Nah, kemarin itu kan hari TNI ya. Peringatan hari TNI yang ke-78 sangat sukses, baik itu yang ada di kabupaten atau kota. Acara senamnya oke. Dan itu sound systemnya sampean itu yang di Kujon itu toh. Wow, luar biasa itu. Koramil 19 ya untuk pelaksanaannya itu, dan di Kodim juga luar biasa. Tapi jadi kemarin acara HUT TNI 78 yang di Prakarsai Koramil 19 ya di Lapangan Kujon itu sendiri itu kita pagi itu senam asal bergabung itu santunan anak yatim. Oh, betul, dan ya. Juga di finalnya itu panggung prajurit. Dan ada pemberian tali asih untuk veteran ya. Di Borobudur itu kan ada 2 atau 3 veteran yang diberi semacam ya bingkisan tali asih dari TNI sebagai tanda rasa terima kasih lah. Kalau ada pesan-pesan untuk apa ya, ini loh, saya kan sering lihat kalau untuk pertunjukan sering apa namanya tawuran itu, apa kira-kira ada pesan apa untuk jangan sampai emosi apalagi kira-kira ya. Nah, ini buat pesan dari kami buat kaula muda. Pemakluman ya, mungkin iya. Kalau kesenggol itu jangan cepat emosi gitu ya. Betul ya. Anak-anak muda ya, dengarkan, kalau sampean pas lihat pertunjukan entah itu topeng ireng, entah itu dangdut, entah apa, kalau pas joget senggol dikit jangan cepat emosi. Kita harus menjaga kerukunan, jaga persatuan, oke? Ya, Indonesia ini dinapasi dengan kerukunan ya, dengan persatuan. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita ini yang merah, yang hijau, yang biru, sama saja, jaga kerukunan, jaga toleransi itu penting ya. Itu saja ngevlog Mbah Gemblong ya, bersama sohib saya, beliaunya itu sekali lagi owner dari Orkes Melayu Goreng beserta sound systemnya. Nah, kalau sampean punya hajatan, mau sewa sound systemnya juga bisa, plus dengan hiburannya juga bisa ya. Iya. Itu saja ya. Salam persatuan, jaga kesatuan. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan. Oke, Mbah Gemblong. Matur suwun, terima kasih. Monggo dilanjut untuk ngopinya.